Salam jumpa bersama saya, Prabu Hindarto, dalam Bincang Desain Rumah. Kali ini saya mengetengahkan rumah rasa villa dengan kolam renang pada lahan 7x25 meter persegi. Ini adalah ruang-ruangnya. Rumah ini atapnya bisa dibuat dari penutup atap galvalum dengan peredam panas yang bisa cukup menghemat biaya membangun. Agar galvalum tidak terlihat, saya menggunakan bentukan kotak yang dibuat dari rangka besi hollow dengan kayu-kayu pada bagian depannya. Kayu-kayu ini bisa dibuat dari kayu ulin yang sangat kuat ataupun dari bahan pengganti seperti kalsi plank. Ini adalah bentuk atap secara keseluruhan. Di sini kita bisa melihat area kolam renang pada bagian tengah rumah. Kita mulai tur desain rumah ini dengan bagian depan rumah yang terdapat aksen kayu-kayu pada bagian depan sebagai kamuflase atap. Pada bagian depan, kita bisa menanam satu pohon yang cukup besar sehingga rumah menjadi rindang. Area teras ini bisa dipakai untuk menerima tamu sementara. Ruang tamunya cukup sederhana dengan sofa dan meja kursi. Masuk melalui area kamar mandi, kita sampai ke ruang keluarga. Di mana dalam ruang keluarga ini kita juga bisa melihat area kolam renang. Di belakangnya terdapat area dapur dan ruang makan yang terintegrasi. Di belakang kolam renang terdapat area teras, di mana teras ini merupakan halaman dari kamar tidur bawah. Dari teras ini kita bisa menikmati kolam renang. Terdapat void yang cukup besar di atas area ruang makan dan dapur yang membuat rumah ini terasa lebih luas. Dari area dapur dan ruang makan, kita juga bisa menikmati dengan bebas area kolam renang. Demikian desain kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Terima kasih.